dengan anak cucu, masya Allah, kita tahu cerita Husin Hasan. Bila dia semayang, cucunya di atas kepalanya, tak pernah dia angkat, dia buang. Tak pernah lepas solat dia marah, mana mak kau, mana bapak kau, kenapa tak ada anak ini, dia anak ganggu aku dalam solat, tak ada. Tapi dia kaya baik-baik dulu. Bila dia sedang tahiyat, dia akan bawa cucunya letak atas perutnya. Sebab itu dia ajar umatnya, bila anak baby itu kecil lagi, jangan lepaskan dia dan solat, pegang dia waktu solat, dukung baby. Baby tak ada, isteri dah dukung 9 bulan, bila baby pula suami dah dukung, nak juga isteri dukung. Muslimah ingatkan suami-suami, bila anak kita dah keluar, suruh bapak-bapak dukung. Kalau tidak, jangan ya, jangan anggap itu sudah berjaya. Seorang bapak mestilah bekerjasama, Nabi sangat bekerjasama dengan istrinya. Kerja-kerja rumah pun dia bantu. Dia juga basuh kain bajunya. Dia jahit baju dia sendiri. Itu pribadi Nabi, bukan macam kita. Masuk rumah kan, tinggal ke baju ini, tinggal lah. Satu orang itu, kita lagi nak putih. Nabi tak begitu. Dia sangat baik dengan istrinya. Sebab itu dia tak pernah selepas Rasulullah wafat ada mana-mana istri komplain pada suaminya. Tak pernah cerita tentang keburukan Nabi. There's nothing to say about Muhammad. Everything is perfect. Cuba kita. Orang kata, untungnya kau dapat suami yang kaya. Tak tahu. Nampak saja senang, dia kaya-kaya luar saja. Tapi terdekut dengan kami. Ada saja komplain.